Liga Super. Empat perlawanan berlangsung malam semalam menyaksikan kebangkitan semula Kuala Lumpur selepas mencatat kemenangan tipis ke atas PKNS FC di Ceras. Kelantan pula terus dirundung malang setelah tewas lagi, kali ini tunduk 0-2 ketika bertandang ke Stadium Batu Kawan Pulau Pinang bertemu PKNP FC. Dan pasukan di tangga ketiga Liga Perak pula menambah 3 mata selepas menang 2-1 ke atas Melaka. Sementara pendahulu Liga Johor Darul Takzim JDT mengukuhkan cengkaman selepas menang 2-0 ketika melayan pasukan di tangga ketiga tercorot Selangor. Perlawanan yang sepatutnya berlangsung malam kemarin itu terpaksa ditunda ke malam semalam akibat keadaan padang yang becak. Kedua-dua pasukan saling melakukan serangan namun tiada gol dijaringkan pada separuh masa pertama. Hanya pada minit ke-60, penyerang kebangsaan Ahmad Hazwan Bakri menjaringkan gol pembukaan JDT sebelum Muhammad Nazmi Faiz Mansur mengesahkan 3 mata berharga untuk JDT dengan gol kedua pada minit ke-68. Kemenangan ke-7 tersebut menyaksikan skuad Harimau Selatan terus memimpin kedudukan carta liga dengan 21 mata. Perak yang bertandang ke Stadium Hang Jebat turut mencatat kemenangan 2-1 ke atas tuan rumah Melaka. Pada perlawanan itu, Perak selesa mendahului 2-0 hasil jaringan penalti pemain import dari Brazil, Wanda Louis Junior pada masa kecederaan babak pertama. Perak menambah jaringan pada babak kedua juga menerusi pemain import dari Brazil, Gilmar Jose da Silva Filho yang menjaringkan gol kedua pada minit ke-56. Melaka bagaimanapun berjaya merapatkan jurang jaringan menerusi pemain import dari Belarus, Yahoo Zubovic pada minit ke-78. Kemenangan itu membolehkan Perak yang berada di tangga ketiga Liga merapatkan kedudukan dengan Pahang di tangga kedua dengan perbezaan 1 mata. Kuala Lumpur pula kembali meraih kemenangan setelah menewaskan PKNS FC 2-1 dalam aksi di Ceras. The Hawks membuka tirai jaringan seawal minit ke-9 menerusi pemain import dari Brazil, Paulo Josu. Minit ke-45, PKNS FC menyamakan kedudukan menerusi gol yang dijaringkan pemain antarabangsa Singapura, Muhammad Faris Ramli. Namun ia hanya bertahan seketika apabila seorang lagi pemain import Kuala Lumpur, Guilherme Di Pola, menjaringkan gol kedua The Hawks. Tiada tambahan gol pada babak kedua menyaksikan Kuala Lumpur meraih 3 mata hasil kemenangan tipis 2-1. Namun dengan 10 mata yang dikumpul, Kuala Lumpur masih ketinggalan 2 tangga di belakang PKNS FC dengan perbezaan 1 mata. PKNP FC pula turut meraih 3 mata berharga setelah menewaskan Kelantan 2-0 di Stadium Negeri Pulau Pinang di Batu Kawan. Gol pertama PKNP dijaringkan Muhammad Hafiz Ramdan pada minit ke-25. Semangat PKNP terus membara apabila mereka menggandakan jaringan selang 5 minit kemudian. Hasil jaringan pemain import dari Latvia, Vitus Kujaukis. Di babak kedua, Kelantan yang ketinggalan cuba mencari peluang untuk merapatkan jurang jaringan. Peluang keemasan diperoleh The Red Warriors pada minit ke-54 namun rembatan Nick Akif Syahiran berjaya dinafikan penjaga gol Ashraf Omar. Kelantan sekali lagi memperoleh peluang pada minit ke-84 tetapi cubaan Nick Azli Nick Alias gagal membolosi Ashraf. Kedudukan PKNP FC 2, Kelantan 0 kekal hingga whistle penamat menyaksikan PKNP naik ke tangga ke-7 Liga manakala Kelantan di kedudukan 2 tercorot.